Malaysia di Kemata bersama dengan Yang Barusa Encik Ahmad Khairuman bin Mahasim, Timbalan Rektor Haliwak Pelajar UiTM Sabah Kemata untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk untuk menyempurnakan gimmick perasnya. Dan sebagai simbolik perasmian, mohon Yang Berhormat Datuk untuk memotong ribbon sebagai gimmick pada hari yang berbahagia ini. Berhadiskan dalam kiraan 3, 2, 1. Selain sebagai tanda penghargaan, kami ucapkan terima kasih kepada tetap berhormat kita dipersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Rizal Hashim dengan Jabatan Perangan di Kemata mendapatkan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Fortin, Timbalan Speaker Dewan Undangan di Kemata dipersilakan.